Okay guys, assalamualaikum dan sedang menonton Awi Vlog Channel. Okay guys, so untuk video kali ni, macam tajuk korang tengok, seperti yang korang tahu, semalam adalah launching untuk LC135FI guys. So model ni adalah dinantikan setelah sekian lama oleh user-user, especially user-user Yamaha lah. Bahkan kemunculan LC baru ni, so aku berminat lah nak buat video yang ni lah. Okay, okay. Sebelum aku cerita lebih panjang, video ni adalah tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa pun. Ni adalah video aku punya reaction dengan aku punya pendapat aku sendirilah. Okay, so aku akan selitkan benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka dekat LC baru ni. So kita membahaskan lah senang cerita. Cerita pasal LC baru ni, okay, pada tarikh 8 Mac 2022, Yamaha Malaysia telah meluncurkan motor LC135 V8. Okay, yang mana untuk kemunculan LC kali ni dengan come out dengan luar yang biasa, bagi aku luar biasa lah. Okay, nak dibezakan dengan previous model, ini adalah new look punya. Okay, so mungkin di antara korang yang tengok video ni dah tahu dah rupa dia, ada yang belum. Okay, so kita tengok pada rupa dia. Untuk Yamaha LC V8 ni, FI ni, ada 4 versi colour kan, yang mana colour Midnight Star, Ruby Red, Crystal Cyan dan ada special edition punya, iaitu Desert Storm. Okay, untuk special edition aku akan cerita nanti. Aku nak cerita dulu pasal yang 3 model ni, iaitu spek biasalah, bukan special edition. Sekarang ni kita nak cerita pasal reka bentuk dia. Okay, seperti yang korang tengok gambar sebelah ni, obviously kita akan nampak Waisuku punya look lah. Ha, sebab kepala dia memang pakai Waisuku, itu kita tak dinafikan. So benda-benda part lain seperti yang berbeza, seperti kepuk dia lah, kiri kanan dia berbeza. Lepas tu dia punya belakang dia pun beza, dia punya kepuk dia lah. Okay, cuma benda-benda yang hampir serupa dengan model sebelum ni, macam kepala Waisuku, bar belakang, besi belakang dia pun pakai Waisuku. Okay, dan rim yang paling best, iaitu rim 125 guys. Okay, so aku boleh katakan dekat LC baru ni, banyak item yang model yang dah tak ada keluaran dimasukkan dekat model LC ni. Seperti Waisuku pun dah tak ada dah keluaran sebab dia nak fokus pada 116. So sama juga macam Rim 125 pun dah tak ada keluaran. Jadi bagi tak nak kita lupakan model-model yang ni, mungkin Yamaha masukkan dalam LC FI yang baru ni. Aku Rim 125 ni sangat-sangat best lah. Sebab Rim 125 ni susah dah geng nak dapat, lagi-lagi original. Kalau ada pun memang harga ketuk punya. So bila kemunculan memang Orimoto ada macam ni, memang terbaik. Okay, so lampu belakang dia pula, kita tengok lampu belakang dia macam gambar aku tengok ni, dia serupa dengan Y16. Okay, nampak bar dia tu, bar besi bar dia tu, besi bar Waisuku lah. Okay, so exhaust pun exhaust LC, cuma dada dengan kepuk depan belakang, kepuk kiri kanan je lah yang menampakkan beza. Macam magat pun masih lagi magat LC. Okay, so itu yang kita tengok lah sekali imbas lah. So sekarang ni aku nak bagi tahu korang spek sebenar dia, LC V8, spek yang baru, yang baru ada dekat LC FI ni, iaitu didatangi sistem FI guys, injection, yang mana model previous sebelum ni adalah model carburetor. So untuk yang V8 baru ni, seperti yang kita war-warkan dengan sebelum ni, memang betul dia datang dengan FI, yang mana dia claim sendiri oleh Yamaha perbezaan antara dengan carburetor 7% fuel efficient. Fuel efficient maksudnya lebih jimat lah 7% berbanding dengan model carburetor injection. Okay, dan rangka bodi yang lebih ringan. Okay, dan depan belakang lampu LED dan meter digital, disc brake depan belakang, dan yang paling best dia tank dia dah besar sikit, 4.6 liter berbanding dengan model previous iaitu 4 liter something lah. So ada beza lebih sikit, hampir 5 liter lah kita boleh kata kan. Okay, so tu adalah spek yang baru lah, yang lain semua sama. Okay, dan info yang aku dapat ni, dia tak
tak banyak sangat sebab motor pun baru launching semalam. So aku dapat collect yang mana aku dapat saja. Okay. So untuk spek engine pula masih lagi menggunakan single overhead cam, 4 valve. Lepas tu single block pun masih lagi 5.4 dan horsepower dia 12.5. Mana kata aku buat research lebih 0.5 horsepower dia berbanding dengan previous model. So 0.5 tu adalah kelebihan dia kan, mungkin top speed lebih sikit berbanding dengan model-model sebelum ni. Okay. Dan untuk motor FI LC ni dia dah tak ada kickstart guys. So macam kau tengok gambar tadi pun memang dah tak ada kickstart. Memang pakai starter sahaja. Okay, so sekarang aku nak cerita pasal SE Special Edition. Apa beza dia antara model biasa ni? Perbezaan dia satu, color lah. Color dia Desert Storm. Yang kedua, dia ada bakul dan bakul dia ada USB port guys. Yang mana ada sebahagian bakul dia tu ada bahagian untuk kita charge phone dan dia waterproof. Ha, jadi itu saja yang bezakan dia dengan model-model yang biasa. Ha, so itulah dia Special Edition. Korang akan dapat color, color yang lain daripada yang lain dan bakul ada tempat charge telefon. Ha, tu saja untuk SE. Okay. Untuk harga jualan yang aku dapat tahu iaitu model biasa iaitu RM7,798 dan untuk Special Edition RM8,198. Okay. So beza dalam 4 ke 500 perbezaan dengan SE. Okay guys, so itulah dia guys, spek FI LC yang baru ni. Yang ni je aku cubalah diesel yang paling aku boleh dapat. Okay, sebab aku tak ada diberi peluang lagi untuk pergi ke Yamaha launching. So insyaAllah mungkin kalau Yamaha tengok video ni, bolehlah DM saya. Bolehlah DM saya kan kalau ada apa-apa event ke. Okay. So apa pendapat korang guys tentang Yamaha LC FI baru ni? Bagi aku kagum dengan rim dia, dengan dia punya fuel injection lah. Sebab dah lama kita tunggu LC injection kan. So kalau yang mana yang beridam nak beli FI, dipersilakan. Aku sangat-sangat recommend lah. Sebab FI babe, sebab sekarang ni kebanyakan motor semua dah FI. Ha, bukan nak kata carburetor tu ketinggalan zaman, sebab in future FI akan lebih mendominasi lah. Ha, so kita boleh pakai banyak-banyak part sebab dia punya adik-beradik dia, Wan Suku pun semua tu dah pakai injection. Okay. So sekarang ni aku nak bagi tahu apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka dekat Yamaha LC baru ni lah. Okay, dan peringatan, ini adalah pendapat aku sendiri. Aku tidak menyalahkan mana-mana pihak apa-apa kan. Ini pendapat aku sendiri lah. Okay. So kita start pada yang aku sukalah. First, aku suka seperti yang aku dah cakap tadi, rim 125. Rim 125 adalah come out yang sangat-sangat best, yang sebab dia, bagi aku dia ada antara barang yang cun lah. Okay. Sebab 125 pun dah tak ada keluaran, dia masuk dekat LC. So generation rim 6 batang bunga lawang ni tetap ada. Okay. Yang kedua pula yang aku suka, injection lah. Injection yang new punya ni, lepas tu dia lebih efisien lah berbanding dengan carburetor. Okay. So dengan, lepas tu yang ketiga adalah tank dia. Tank dia besar sikit lah. Tapi itulah, untuk carburetor tak boleh pakai lah tank dia. Mungkin kena pakai tank lain lah. So tank dia dah upgrade 5 liter, itu adalah satu benda yang bagus. Okay. So yang keempat yang aku suka, disc brake depan belakang. Itu pun bagus guys. So dah tak ada dah brake drum, dah pakai disc lah. So belakang master pump ori confirmnya untuk model-model previous boleh masuk. Okay. So itulah 4 benda yang aku suka. Okay. Dan kita masuk benda yang aku tak suka pula. First kali adalah disc. Sepatutnya disc bagilah disc color. And alang-alang nak bagi, orang kata vibe 125 tu ada dalam LC ni, bagilah disc color sekali kan. Barulah betul-betul nampak 125 tu ada dekat, jiwa 125 tu ada dekat LC. Tu yang kedua, kenapa caliper single port? Lepas tu warna hitam. Kalau bagi double port warna gold should be okay. Sebab dia tak naik tau. Kalau gold confirm naik punya color dia. Itulah dia. Caliper, disc, lepas tu kepala Y suku.
Lepas tu meter dia Y16. Perbezaan Y16 dengan LC, color sahaja. Okay, Y16 warna biru, LC hitam putih. Itu sahaja beza dia, color je. Semua pattern semua sama, cuma dia tak ada VVA lah kat dalam. Macam Y16 tak ada VVA. Okay, so dia tak ada keystart sebab dia pakai ECU kot. So mungkin dia nak fully battery kan. So tu tu antara aku tak suka. Oh, dan cerita pasal sweet arm pula. Sweet arm dia pun dah lain guys. Kalau ikutkan gambar yang kau tengok ni, dia punya adjuster dia dah macam bagi suku. Dia tak macam V2 ke atas yang pakai telinga tu kan. Tapi kalau sweet arm dia ni sama panjang dengan Y-suku macam ni. Tapi kalau dia sama panjang dengan LC, dia tak ada makna, dia sama saja. Sebab kalau dia bagi panjang dengan Y-suku, itu adalah satu kelebihan yang bagus. So orang dah tak perlu dah nak beli arm lain dah. Arm dia dah cukup panjang. Tu kalau lah panjang dia sama macam Y-suku. Okay, so tu je lah yang aku tak suka. Berapa tak suka lah, tak kisahlah. Tapi itulah antara aku suka dan aku tak suka. Okay, tapi overall aku kalau korang nak beli, kalau korang tanya aku buat perlu ke beli motor ni, kalau korang tak pernah ada LC, go for it, beli LC yang baru ni. Tapi kalau korang dah ada V2 nak jual upgrade pun tak ada masalah, sebab banyak dah. Sebab dia bukannya macam dulu-dulu, kalau korang ada V3, korang beli V7, dia tak ada beza, dia still lagi carburetor, cuma beza pada cover set. Tapi untuk yang baru ni, luar dalam dia dah berbeza, full injection. Okay, so aku sangat-sangat, kalau kau tanya aku, korang bolehlah beli LC V8 FI ni guys. Apa pendapat korang geng tentang LC FI ni? Adakah bagi korang cun ke tak cun ke? Kalau korang ada pendapat korang, korang boleh komen dekat bawah, kita share sama-sama, kita bahaskan benda ni sama-sama. Okay, dan insyaAllah kalau aku dapat peluang untuk walk around motor ni, ada kedai motor nak roja aku buat review, aku akan up video secepatnya mungkin. Alright, so aku nak update sikit pasal LC aku. Kemungkinan next project LC aku ni, aku akan buat new spec. Okay, spec yang kau punya. Lepas tu aku akan convert, insyaAllah aku akan convert V1. Sebab aku ada buat Instagram punya poll, ramai yang suruh aku convert V1. Tetapi geng, satu je aku minta pertolongan pada korang. Kalau ada iklan tu janganlah skip geng. Jangan skip. Lepas tu share, bagi tahu kawan-kawan tentang channel aku, video aku kan. Kalau bermanfaat share. Sebab untuk projek akan datang ni, sejujurnya dia akan makan modal yang agak tak ada, nak kata banyak pun boleh tahan banyak lah. So kebanyakan projek-projek YouTube aku ni semua daripada income daripada YouTube. So kalau sendu YouTube tu, sendulah projeknya. So dengan itu, aku nak minta tolong kepada korang, kalau ada iklan jangan skip, tengok video sampai habis, jangan gatal tangan nak pegang skip ataupun semua. Untuk iklan yang panjang 7 ke 8 minit, jangan tengok sampai habis. Korang tengok dalam 30 ke 40 saat baru korang tekan skip. Tu dah dikira dah lah. Okay, so dengan itu cara untuk aku keep going untuk untuk sambung projek-projek datang. Sebab ramai yang aku tahu yang tengok video aku ni, semuanya gila LC. Bila aku buat video selain daripada LC, korang tak nak tengok. So disebabkan itu aku buat video LC. Okay, so stay tune untuk projek-projek LC, convert, spec, mega lah orang kata. Spek apa tu nanti jadi aku bagi tahu. Alright, so macam biasa kan, video sampai di saja. So terima kasih pada semua yang sentiasa support aku, yang tak pernah bosan. Alright, so macam biasa geng, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.